Oke guys, ini hutan bambu di Curug Love Bogor. Ini kayak di Jepang nih. Apa namanya lupa sih gue. Pokoknya lumayan banget keren nih trekkingnya, tapi lumayan jauh 1 km dari pintu masuk ya di bawah. Jadi pastikan bawa bekal, minum, kemudian sandal, sepatunya, sepatu gunung deh kalau mau enak. Ini cuaca lagi mendung. Kayaknya mau hujan tapi nggak tahu sore nanti kayaknya. Ini hutan bambu tropis. Ini sekitar 50 meter dari Curug Love. Nanti kalian bisa dapat view ini, hutan bambu khas wilayah tropis nih. Ini kalau di Sunda apa namanya, awitali ya. Nggak ada gurat-guratnya, jadi ini bambu awitali kalau orang Sunda bilang. Saya nggak tahu kalau daerah lain apa namanya ya. Kalau yang besar itu ada garisnya, itu awi apa namanya, bambu apa ya, lupa, yang gede banget. Kalau ini yang agak lentur gitu ya, ini kayak seperti tali. Nah ini cocok kok spot foto-foto nih. Atau mau prewed di sini oke juga, anti mainstream, tapi harus trekking dulu nih. Calon pengantinnya trekking 1 kilo ke atas. Yang hobi naik gunung sih oke-oke aja. Nah, ini hutan tuh sejauh mata memandang, ini hutan bambu semua guys. Ini kayak di dunia lain ya pokoknya. Tapi kalau lagi hujan nih apes juga nih, kalau misalkan di jalan hujan nih. Kalau mau pagi ya dari bawah, misalkan dari Jakarta, Bekasi. Saya dari Bekasi nih ke sini pakai motor sejam. Dari 2 jam itu ya. Kita trekking hutan bambu. Apakah ada situs-situs bersejarah di sini? Nggak tahu, yang ada cuman batu-batu gede doang nih, batu sisa ini gunung api ini. Ya, oke, ini semua tuh bambu semuanya. Atau ini ada yang punyanya siapa, atau alami terbentuknya, saya nggak ngerti. Yang jelas ini keren banget pokoknya. Gak hanya di Jepang, di Sunda juga ada, Jawa Barat. Oke, bentar lagi kita keluar nih. Ini karena lagi nggak weekend, hari Senin, jadi nggak terlalu rame. Tadi cuma ada mama, segerombolan mama yang lagi liburan sama juga. Kuat loh 1 km dari bawah naik ke atas. Karena kalau di bawah itu kan Curug Putri Kencana ya. Itu kedengaran suara airnya, aliran sungai bagian hulu ya, deras sekali. Nah itu sudah ada saung-saung, berarti udah mau keluar area. Nah ini spot yang banyak diburu buat foto-foto. Hutan bambu sebelum Curug Cinta, Curug Love. Ya. Oke. Nah, kita udah keluar nih gerbangnya, tapi nggak ada orangnya. Ya. Kita sudah keluar karena gue mau turun, mau pulang. Di sini ada sungai juga, aliran sungai kecil ya. Udah pancuran. Nah ini bannernya, selamat datang di Curug Love, Curug Kapas, Curug Cikuda. Gerbangnya nggak ada, bayarnya di bawah bayarnya. Oke ya, jadi itu tadi trekking hutan bambu di Curug Love.
Yang kalau mau kesini silahkan, tapi pastikan lihat dulu kondisi cuaca. Kalau hujan itu madesu sudah ya, jeblok nanti. Banyak ini kan tanahnya tanah merah ya, jadi harus nggak hujan gitu. Jadi kalau weekend tuh biasanya rame sih, tapi tadi baru cuman ibu-ibu aja. Sepi sih, lumayan enak juga, nggak banyak orang. Jadi kalau mau foto-foto untuk wilayah hutan bambu, silahkan ke sini aja ya. Oke guys, thank you. Jangan lupa untuk share ke teman-teman.